kebakaran sumur minyak di Muba pada Senin, 11 Oktober 2021, sore. Atas kejadian yang disebabkan illegal drilling ini, 4 warga dikabarkan meninggal dunia. Lokasi kebakaran tepatnya terjadi di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran tersebut terjadi sore hari yang membuat kepulan asap membumbung tinggi. Diketahui kebakaran tersebut terjadi pada 3 titik. Sumur bor belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut, namun dari informasi yang dihimpun tempat tersebut tempat pengeboran minyak yang sebelum luas tanah kosong. PJ Kades Keban 1, Alan Sip, mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15 WIB. Lokasi kebakaran berasal dari tempat sumur bor legal. Mengenai korban jiwa, informasi yang diterima ada 4 orang yang meninggal dunia. Keempat orang yang meninggal tersebut bukan warga Kabupaten Muba. Selain itu, api masih menyembur dengan ketinggian sekitar lebih kurang 20 meter dari permukaan tanah. Kita sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Muba dan Satpol PP Muba, tutupnya. Sementara itu, Kapolres Muba AKBP Alamsyah Lupesik mengatakan terkait kebakaran tersebut pihaknya telah menerjunkan tim dan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lapangan.